terus saya sudah punya strategi khusus, tinggal nanti akan saya terapkan nanti di arena pertandingan, tinggal kita lihat nanti pas hari hanya. Untuk persiapan nanti malam pastinya pasti sangat dalam keadaan sangat-sangat baik. Saya sudah persiapkan semuanya untuk nanti malam. Mulai dari intinya latihan fisik sama recovery tubuh juga. Jadi saya harus dalam keadaan tubuh apa ya, dalam keadaan fisik yang baik dan fresh. Saya tidak mau berlebihan, tapi saya yakin saya pasti menang. Kan pertama adalah ingin menjatuhkan Aib dengan begitu cepat, tapi melihat karena ini pertarungan partai utama, jadi saya tidak mau menang dengan cepat. Saya akan bertanding atau bertarung dengan mungkin 2 atau 3 round karena saya ingin memberikan yang terbaik bagi penonton-penonton MMA. Untuk permainan Paul, saya sudah tahu semua gaya bertarung dia, makanya saya sangat optimis bahwa saya bisa mengalahkan Paul. Kalau yang kemarin lawan-lawan saya tahu persis hebatnya mereka di mana, tapi kalau yang ini saya tidak tahu detailnya, tapi dengar-dengar dia orang bulat. Jadi setidaknya selama ini saya sudah mengantisipasi, saya sudah melatih terus untuk bagaimana bisa mengantisipasi pertarungan orang bulat. Saya dari stand up fighting taekwondo, tapi saya suka juga berlatih ground, terus gulat. Jadi saya tidak takut background Paul seperti apa. Mau lawan saya tinggi ataupun berbeda, maksudnya dari segi ukuran dengan saya tidak takut. Yang terpenting dalam sebuah pertarungan itu menurut saya adalah tekad. Sejauh mana, sekuat apa tekad bertarung, dialah yang akan jadi pemenang. Kepada Aep, kamu siap? Kan diri kamu baik-baik, mental kamu, karena saya akan bertarung dengan kamu, saya akan memberikan yang terbaik, saya akan mengajar kamu, makanya kamu harus siap. Pesan untuk Paul, saya tahu Anda hebat, saya tahu Anda jago, tapi saya tidak takut untuk mengalahkan Anda. Anda harus kalah saat ini.